Mulai ya. Bentar, Pak. Oke, 1, 2, 3 ya. Ya. Jadi benar, Satgas Wil Densus 88 hari ini tanggal 27 April 2021 sekitar jam 15.00 melakukan penangkapan terhadap saudara Munarman di rumahnya di perumahan Modern Hill Pamulang Tangerang Selatan. Yang bersangkutan saat ini akan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Dan saat ini tim Densus 88 sedang melakukan penggeledahan di sekitar Petamburan. Jadi terkait dengan kasus bayat di UIN Jakarta, kemudian juga kasus bayat yang di Makassar, dan mengikuti bayat di Medan. Jadi ada 3 hal tersebut. Nanti rekan-rekan media lebih detailnya silakan bisa bertanya kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya. Tadi kan Bapak sampaikan ini penggeledahan mulai dari pukul 15 lebih gitu Pak ya. Penangkapannya dilakukan pukul 15, kurang lebih pukul 15. Dan saat ini sedang dilakukan penggeledahan di Petamburan ya. Rekan-rekan tahu di Petamburan. Kalau untuk Munarman sendiri apakah sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, apakah masih ada di rumah yang bersangkutan Pak? Ya, tadi informasi ke saya di dalam proses dibawa ke Polda Metro Jaya. Sudah dibawa ke Polda Metro Jaya? Ya. Tidak, kooperatif ya. Pak, Munarman benar yang melakukan bayat atau yang diikut bayat? Ya, informasi di sini bayat ya. Sekali lagi rekan-rekan, detailnya rekan-rekan bisa bertanya dalam kepada Pak Yusri Yunus, Kabid Humas Metro Jaya.